balik lagi channel Bas Clemens, masih dengan konten Magic Chess. Hari ini kita bakal mencoba untuk bermain boost 3 guys ya, karena ada beberapa dari kalian yang nanyain, "Bang, gimana cara gameplay boost 3 sekarang ya?" Dan kita sekalian aja ya bikin challenge. Kita bakal coba bikin hero-hero yang hero-hero legend, hero-hero yang harganya 5 ya. Kita coba bikin bintang 3 hari ini. Ya, nanti kita bakal coba kasih lihat kalian pelan-pelan gimana cara build-nya buat boost 3. Wow. Ini nggak gampang ya guys ya. Gue bilang dulu guys, ini nggak gampang guys ya. Nggak mungkin ini gue bikin sekali jadi guys. Jadi ini kayak mungkin ya kombonya ya yang ada di otak gue nih sekarang nih. Paling bagus tuh sebetulnya Celestial. Kenapa Celestial? Karena Celestial itu kalian nggak butuh kristal. Jadi setiap ada kristal atau ada kopi kalian bisa clone gitu kan. Jadi itu kayak yang pertama. Kedua mungkin Dragon yang bakal bagus ya guys ya. Kita mungkin nanti jadiin kayak Yuzong 3, kalau nggak Gato 3, kalau nggak Amos 3, ya kalau nggak Link 3. Ya, sepertinya bakal kayak gitu build-nya guys. Ya, kita bakal jual aja. Di sini kita nggak usah lustrik ya guys ya, kita bakal cari menang aja. Karena di sini kita sebetulnya kalau misalkan kita apa ya, kalau kita dapat fat box-nya yang kedua terakhir pun kita bisa dapetin hero gitu, hero-hero legend guys ya. Entah dia Tamus, entah dia Yuzong, entah dia Gatot ya. Gua tiga hero itu sih yang pengen lebih difokusin ya untuk sekarang. Ada flicker. Oke, ambil dulu flickernya. Buat gua 5 ya. Ambil dulu guys, Johet guys. Johetnya langsung dikasih 2 loh guys. Gak main wrestler ya dikasih Johet kita guys guys. Gak apa-apa ya. Kita pakai dulu guys kalau bisa guys. Oke, kita flickerin aja Johetnya. Gila, canggahnya 2 bos. Mengerikan ini bos. Ini kita bunuh Esmeralda-nya juga setengah mati guys ya. Gak ada damage-nya kita. Undang. Cucu. Wah mati duluan ini mah. Kalah full ini kita ya. Masukin hero pun kalah full guys. Kadang-kadang kita nggak masukin hero menang ya. Ini kalau masukin hero malah kalah guys. Luar biasa ya meta zaman now ini. 1, 2, 3. Oke, beli-beli dulu aja guys. Blenji tipis-tipis kita ya. Ya ini kayak kita butuh Changlo ya, buat damage tambahan. Soalnya kalau nggak ada Changlo ini parah men deh pokoknya. Kita cari menang nih guys. Gua nggak mau kalah-kalah terus guys. Karena kita tuh kalau misalkan kita mau pecat skill boost 3-nya ini, kita mau pecat 2 kali, kita tuh harus survive lama ya survive-nya. Makanya di sini penting banget buat kita dari awal tuh menang supaya kita bisa ngamanin kayak posisi 1 atau 2 besar supaya kita rondenya makin panjang supaya kita tuh bisa lebih dapetin hero-hero bintang 3-nya gitu kan. Karena hero-hero bintang 3 itu keluarnya late game. Digi. Diginya sih aku nggak mau pakai terlalu lama sih. Ngumpulin duit nggak usah lama-lama guys ya. Woi. Nge-lag. Wah, untung misi tarik kebeli. Kalau nggak kebeli sih gua marah sih guys, bener. Marah guys. Ini kita ya tetap kayak gini dulu sih. Belum ada yang bisa dirubah ya. Oke, kayak gini dulu. Saber sebetulnya nggak perlu. Ini kalah lagi loh. Kita kalah 3 kali loh, guys. Mereka ini nggak ada yang ngalah apa ya? Cuma si Mixa Grip doang, guys, yang ngalah. Mixa Grip kalah 4. Gua kalah 5. Ini kita bisa nyusul dia nih, guys. Kena 12. 69 kita. Wah, dia 67, guys. Tetap dia paling bawah, bos, ternyata, bos. Cow ambil. Pakai ambil. Kita kebelinya kecepatan gak sih? Assassin. Gua maunya Cloud Tech Device sih. Ya udah lah, ambil ini dulu guys. Item attack dulu ya. Aku nggak butuh guys assassin-assassinan guys. Ada Kari. Oke, apakah kita bakal cari Martis bintang 3 atau skip nih guys ya? Kita lihat dulu. Drop. Cyber 2, oke. Okay. Kalau gitu pakai cyber dulu lah guys, kalau kayak gini. Ini nggak pakai, ini masuk sini. Nah, kita harus pakai ini kan. Ini flicker aja. Okay, ya, sementara kayak gini dulu guys. Apa jual. Kita bakal rolling dulu ya.
cari hero-hero ciliknya dulu guys. Oke, dapat Kari. Ada Kari, ada Minsitar, ada Martis ya. Tinggal cari satu lagi mungkin si ini guys. Siapa namanya? Si Argus ya. Gue lupa pencet, cok. Kita pencet ya. Oh, Gato 3, Yujong sama ini. Ambil semua dong kita. Bangkrut dong aku. Oke, Tamusnya berarti kita pakai Yujong ini nggak perlu. Borong ya ini ya. Kita beli semua nih, guys. Kita bakal beli semua, guys. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, gila. Wow. Jadi duit, guys, ya. Satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Gua nih udah kepenuhan ya guys ya. Gua harus terpaksa ya dengan berat hati menjual hero-hero yang tidak penting di sini. Minsitar, 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 Yuzong. Oke, kayak gini dulu ya. WM nyala, si ini juga nyala. Aduh, Esmeralda-nya dua lagi. Bertahan ya nih kita nih. Oh, mati lo. Oke ya. Pokoknya kalau lawan Esmeralda tuh harus ada carry, bos. Waduh, mati nih Gatot gue bintang 2. Ajaib sekali nih Udora nih, zaman now nih. Apakah dia di-buff, guys? Yang penting kita naik slot cepat ke slot 7, guys ya. Karena slot 7 itu adalah di mana hero-hero legend itu berkumpul. Enggak sih, sebetulnya di 9 sih, guys. Sebetulnya di 9. Kita naik slot aja deh. Oke, kita bisa masukin Minsitar. Minsitar Gatot. Ini kita bakal lindungin di belakang dikit. Cakep, cakep. Ini kita kumpulin dulu ya. Siapa tahu kita pengen ke 6 Celestial lebih cepat. Kita kalau roll di sini kan masih kemungkinannya besar ya dapat si Martis. Martis sih. Kita mau Martisnya 2 dulu nih guys, paling enggak. Gila, gue baru pertama kali nih ya pecat bus semuanya gue ambil loh guys. Tanpa terkecuali. Mirror dapat. Gatotnya gue concentrate dulu nih. Biar sadis nih guys. Walaupun Gatot Concentrate itu tidak seperti Gatot Concentrate zaman dulu ya, tapi ya lumayan lah ya, lumayan, lumayan. Wih, badang, cok. Celestialnya udah rame nih, bos. Kayaknya Cyclops benar dulu ya. Kari posisinya aman, Gatot bintang 2. Ya, ini udah lumayan aman ya buat early game-nya, guys. Jadi kita tuh kalau catch rate juga nggak bakal catch rate banget. Waduh, Tamusnya ke copy guys. Ini kalau lawan gue sih hari ini hoki banget guys. Karena gue koleksi hero-hero tebel nih guys. Ini gue bisa pakai Yuzong lebih ngeri gak sih? Daripada pakai Minsitar. Kita masukin Yuzong aja ya bosnya. Nambah lagi darahnya. Dari WM dapet. Concentrato Energito dapet. Karinya 3 nih. Winstreak darah tinggal 31 dia. 12 ronde lagi kita bisa pencet lagi guys ya. Ini gue penasaran sih, kita hari ini bakal Yuzong 3 atau bakal... Kalau nggak Yuzong 3 ya kita ini 3 guys ya. Gatot 3 ya. Masukin Yuzong guys. Nggak usah pakai ngerem. Oke, kayak gini aja. Ya, untuk melindungi Kari aja dia. Nah, ini kan kalau misalkan nggak ada Kari, susah kita guys bunuh Kufra guys. Tapi karena kita ada Kari, ya Kufranya lebih gampang buat dibunuh. Mati kau 1. Mati kau 2. Kalau Kari sudah beraksi guys ya, semua Western Desert ini tercounter guys. Itu kalau nggak ada Kari nggak bakal bisa bunuh dia lah ini, si Kerambit ini guys ya. Baru 3 loh ya dia Western Desertnya padahal bisa win streak sampai sekarang guys. Kita udah slot 7, jadi di sini kita udah bakal dapat 5% kemungkinan dapat Hero Legend ya. Jadi kita bakal pertahanin di sini aja dulu sementara. Ya di sini mungkin sampai sekarang incaran gue adalah Gatot ya, karena Gatotnya udah bintang 2 nih guys. Tapi kita lihat aja. Karena di sini gue kalau punya kopi gue nggak bakal pakai ya satupun ya. Gue bakal tahan terus ya guys ya. Ini gue pengen next slot lagi sih. Karena di 8 itu lumayan ya. 8% guys. Ya guys ya. Ini Martis gue nggak tahu sih. Bakal dapat lagi atau enggak kira-kira. Tinggal 20% bos. Kalau naik level lagi tinggal 15% dapat Martis. Nggak ada Northern Fell. Ada Northern Fell. Harus hati-hati kita bos. Northern Fell di Goku. Goku. Di kiri ya tarikannya, berarti mustinya Kari gue so far so good aman. Nah, mamam tuh Gatot tuh ya, Gatot lifesteal tuh ya, makan tuh ya, lompat lagi. Gatot tidak tersentuh, Kari damager utama, ada Yujong juga, keras juga. Udah paket komplit lah kita ini guys. Lumayan oke ya early game-nya ya, kalau dapat Gatot kayak gini. Semuanya kita pakai bos.
Oke. Okay. Ya, enggak ada hero yang kita butuh, guys. Untung kita peringkat 3, ya paling enggak masih dapat item ini, guys. Kalau enggak blade armor. Oke. Okay. Dikasih biji pink anjir, ya udah kita pakai biji pink, guys. Ini bisa 6-6 nih. Zasnya pakai biji pink, kalau enggak badang. Kita pakai badang dulu, guys ya. Jadi karinya bisa nge-stun nih. Oke, okay. Dapat ini nggak nolak. Ini udah kasih stun. Kalau gitu kita pakai badang dulu. Ini gue bakal rolling stone nggak ya? Enggak lah, gue abis ini next slot dulu. Ya, biar kita bisa masukin min sitarnya kembali, guys. Karambit, situ, Goku di kiri ya. Tarik tuh. Tarik Argus aja ya. Nih ketemu Goku nih, yang ditarik Argus nih. Ah, makan tuh Argus. Gak masalah ya Argus ya. Kasih dia stun, bos. Ada wrestler nih kita nih. Ah, kena stun. Trut. Rayanya mati. Udah lah, ini kalau tinggal mage-mage ini mah beres, guys. Cuman kalian lihat ya, berapa kopi banyak, berapa banyak nih hero tuh kopi, cok. Aduh, gila, Yuzhong-nya ke kopi juga. Tangan dia, bos. Aduh, Gatot-nya ke kopi juga. Gila ya nih ya, taruh di ujung gini, guys ya. Menyebalkan sekali loh. Oke, kita langsung next slot aja. Kita capek-capek ngumpulin. Aduh, kok Gatot-nya gue beli dulu. Ya udahlah, Gatot-nya 2, guys. Kita koleksi Gatot aja dulu lah. Kita punya kopi Gatot-nya, kita butuh berapa lagi? 4 lagi ya. 8 ronde lagi kita bisa pencet lagi Midas Touch-nya. Oke, kita lawan yang juara 1. Mati nih ya. Kalau Esmeralda kita, Esmeralda dia hadap-hadapan sama Kari kita. Pukul, stun, hilang kau. Esmeraldanya hilangin dulu. Oke. Kufranya hilang juga. Carmilla hilang juga. Bersih ya. Gatot ganggu di depan, Kari bersihin dulu, guys, pelan-pelan hero dia. Cakep. 7 ronde lagi kita bisa pencet lagi Midas Touch-nya, guys. Dapat Gatot lagi 3 biji sih. Lumayan itu, guys. Bukan lumayan lagi ya, sangat bagus. Ini kita beli dulu. Tring. Oke, yang sitarnya 2. Bakal bisa kita masukin nih, guys. Ini Gatotnya gue pakai 3 biji nanti, guys, kalian, guys. Kalau Gatotnya ada 2 biji, ada 3 biji, gue masukin 3 biji nih, biarin. Duanya 2 bintang 2, satunya bintang 1. Ini kalau gue dapat kopi lagi berarti Gatotnya kurang 3. Untuk mendapatkan Gatot bintang 3 pakai lampu, bos. Pakai lampu, pakai buku, pakai winter. Wah, udah jebret hilang kok. Kopi. Oke, okay, kopi ya. Ini ya enaknya main celestial ketika ini kita bisa fokus ke kopi. DHS Golden Staff. Golden Staff dulu deh. Biar ngacir kita, bos, tembakannya. Oke. Okay. Tahan dulu. Ini jasnya kemana ya, by the way ya? By the way, Busway, kemana Zas-nya? Taruh di sini dulu. 29, Yuzhong kita simpen. Gue sih mau next slot lagi sih. Ya, Argus bintang 1, it's okay, guys ya, it's okay. Kita biarkan Gatot-nya di sini semedi dulu, guys ya. Memanggil arwah teman-temannya supaya datang semua ke kita. Wah, Zas-nya pakai kayak begituan itemnya. Berat juga ini, guys. Dia udah 6 sales ya? Belum. Oke, banting. Argusnya bunuh dulu. Karena kalau Argusnya udah mati, lebih enteng kita ya bunuhnya ya. Ah, Gatot lagi. Gatot carry the game ya, guys ya. Oke, ada es batu dia, cok. Pukul. Mati lu ya. 18. Wah, sisa dikit dia, cok. Bentar lagi bisa kita pulangkan dia. Kalau misalkan kita udah pulangin Celestial, mudah-mudahan hero-hero Celestialnya keluar di tempat kita kan. Ini kita bisa naik ke 9. Ya, kita naik 9 aja, guys. Naik 9. Udah kayak gini aja. 6 Celestial dulu, guys. Gatotnya biarin, semedi dulu, guys. 5 ronde lagi bisa kita pencet. Wah, ini banyak yang pakai Franko-Frankoan lagi. Aduh, bener kan? Kena harinya kan? Bisa gawat nih, bos. Damager utama kita terjepit. Kari, lifesteal, bos. Untung dia nggak ada item itunya, kodetnya. Ya, ketarik lagi. Ya, aduh, kena cangke. Nggak lucu nih ya, si Mixagrip ya, guys ya. Wah, ini gue
ke kanan ada si Mixa Grip, ke kiri ada si Goku, guys. Si Goku ini ada di kiri. Gua serba salah ya kalau gini ya. Positioning si Kari gua jadi serba salah, guys. Oke, ada Yuzong 2 biji. Yuzong 2 biji, Karinya kita enggak pakai deh ya. Kayaknya gua harus masukin Yuzong. Yuzongnya di sini, kasih di sini. Oke. Semoga masih bisa menang, guys. Ditarik. Kali ini ketemu si Goku, guys ya. Pokoknya ini yang pakai Franko-Franko ini harus kita bunuh satu dulu, guys, biar kita positioning enak ya. Soalnya satu Franko-nya di kiri, satu Franko-nya di kanan, bikin rusuh aja. Ini Zasa ya belum dapat, guys. Ini kalau kita main normal ya, kita bakal pakai kopinya ke Zas ya. Tapi hari ini kita tidak bermain normal, guys. Kita akan bermain yang luar biasa. Wih, keren sekali, guys. 4-3, 4-4. Mixa Grip mati. Waduh, Mixa Grip-nya belum mati, guys. Padahal aku berharap dia sudah mati, guys ya. Kita bakal dapat apa nih? 1, 2, 3. Oke. Kita bisa dapat hero Yuzong. Duh, aku dapat, kalau nggak dapat item, aku ambil. Oke, kita ambil item dulu, guys ya. Kalau gue tadi nggak dapat item, mungkin gue ambil Yuzong tuh, guys. Karena Yuzong gue ada 2 kan. Iya, Gatot gue baru 4. Beda-beda tipis nih, guys. Ini bisa Yuzong, bisa Gatot nih yang jadi. Kita masih tanda tanya ya siapa yang bakal kita jadi bintangin 3. Eh, Zas keluar lah biar shifter gue jalan, cok. Oke, Zasnya keluar. Nurut dia ya. Nurut dia ya. Oke ya. Tetap masih dikari, guys, item gue. Gue belum percaya nih sama Zas nih. Belum percaya sama Zas. Loh, kok item gue nggak di sini, cok? Salah ya ini. Oke, dibunuh. Natanya tolong dibunuh. Natanya tolong dibunuh. Waduh, 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 waduh. Itu kenapa tuh, guys? Hero gue nggak sempat lompat ya? Kenapa hero gue nggak sempat lompat? Gue ini gawat. Mixa Grip udah hilang sih. Kita bisa positioning nih kalau kayak gini nih. Tinggal ujung-ujungan aja kita mainnya. Oke, oke, oke. Kumpulin dulu. Gatot di sini. Oke, kita masukin dia. 1, 2, 3. Masukin ujung. Gatot di sini. Argus di depan. Ramus, Kari. Oke ya, kayak gini, guys. Ini bahkan Zase gue gak mau copy nih, guys. Gue hari ini bermainnya tidak normal, guys ya. Waduh, waduh. Esmeraldanya tuh jancuk tuh, guys. Esmeraldanya tuh masalah tuh ya. Harus Kari yang bunuh ini. Gak kuat ya kalau si siapa namanya, Zas kita ini gak kuat, guys. Yang bunuh ini harus Kari. Kari, tolong! Waduh, Karinya gak selamat. Gue berubah. Jas gue kelamaan nih berubahnya nih. Untung masih menang, bos. Untung masih menang, bos. Habis ini kita bisa ngeroll lagi, guys ya. Roll cantik ya, guys ya. Oke, kita masih lawan Creep Round. Habis itu kita pencet lagi boostnya. Semoga Gatotek keluar. At least 2 lagi, guys. Oke, Tamus dapat, Zas dapat. Oke, Zasnya kurang 1. Si Gatotnya kurang 2 ya, guys ya. Bisa, 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 bisa. Ini masih banyak waktu nih, guys. Ini Gatot pakai lampu. Itu gue kasihin item lagi, satu lagi nih. Loh, kalian lihat ya sekarang, makanya kayak ini ronde baru 18 loh, guys. Tinggal 4 orang darahnya udah kayak gini. Makanya kayak sekarang ngumpulin hero bintang 3, hero legend bintang 3 itu nggak mudah, guys ya. Karena gamenya tuh biasanya cepat-cepat ya. Hoki-hokian kalau kalian bisa dapetin game yang panjang gitu ya. Yang orang kayak ceritanya dikit-dikit. Wih, dapat kopi lagi, bos. Mau. Imor ya. Imor dulu. Kita tinggal cari Gatot satu nih. Masa nggak dapet sih? Masa nggak dapet sih? Ha! Gatotnya dapet ya. Udah pasti bintang 3 nih. Ya, kita tinggal cari si Gatot satu lagi. Kalau nggak, si Zas. Gatot satu atau Zas, yuk. Gatot satu atau Zas, yuk. Bangke ya, guys ya. 1, 2, 3. Kopi lah semua lah, guys. Zasnya terpaksa harus menunggu, guys ya. Oke, Zasnya menunggu, guys. Gatot 3 pakai lampu, cok. Ya, kita kasih tau. Aduh, tolong, lindungin Zasnya.
dapat bola 4. Gepret, darah nambah lagi. Masih ada immortal ya. Masih ada immortal ya. 4 lagi, Bos. Waduh, Jas gua mati. Jas dia masih beku. Ayo. Kasih dia stun. Oke, mati ya, Guys ya. Pertarungan para Zas ini namanya. Ayo, nih gua tinggal cari si Jas lagi nih, satu lagi nih. Kalau enggak dapat sih gua pindahin ke Kari sih. Kalau enggak dapat Zas, oke, dapat Zas, dapat Argus. Ya, apakah ini suatu kebetulan, Guys? Kita lihat posisi ya. Mereka di kiri semua. Aku harus di kanan taruhnya. Oke, pindahin sini. Oke ya, Gatot sudah di depan dengan aman, Guys. Minonya bakal flicker gak? Oke ya, Minonya di sini bakal diincar dulu sama Karinya. Stun terus, Bos. Jangan kasih bergerak. Gatot lompat. Rata. Nyaho ya. Di Esmeralda-nya 3. Oke, Esmeralda 3 lawan Gatot 3. Geprek, hilang lagi. Zasnya nggak sempat berubah loh, Guys. Tau gitu taruhnya di Kari aja, Guys ya. Nggak guna ini, Guys. Gatot 3 lampu. Let's go. Banting lagi. Keburu mati duluan, Guys. Kita lihat damage-nya paling besar di Kari ya. Di sini Zas benar-benar nggak ambil andil sama sekali, bisa dibilang. Karena dia tuh lawan Western tuh kurang gimana gitu ya. Harus dapat buku, Guys, kalau mau lawan Western. Jadi gitu, Guys ya, untuk konten boost 3 kali ini kita sudah bisa berhasil mendapatkan. Ya, kita berhasil mendapatkan Gatot 3, Guys ya. Dan di sini dengan perjuangan ekstra, Guys, kita tuh sampai nggak copy Zas loh, Guys. Kita pakai Gatotnya itu tadi dari boost yang pertama, pencetan pertama dapat 3, pencetan kedua dapat 1. Terus kita pakai copy 3 biji ya, Guys ya. Wow. Jadi dapat Gatotnya itu sebetulnya cuma 3, Guys ya. Dapat Gatotnya itu cuma 2 sebenarnya, Guys, dari Roland. Parah banget kan? Parah banget emang. Ya, tapi kita bisa manage untuk dapetin Gatot 3 ya, walaupun sebetulnya sih gue pengen itu Tamus 3, Guys, ya, seperti konten yang dulu nih kayak gini nih. Ya, tapi ya dapetnya hari ini Gatot 3 kita terima aja. Jadi kalian boleh coba juga kalau kalian pengen dapetin hero-hero legend ya dengan boost 3 ini. Bisa banget, apalagi kalau kalian main Celestial yang sinergi tanpa kristal itu, kalian bisa banget buat dapetin kopi-kopinya. Minimal kalian dapat 2 lah ya kalau sampai late game. Tapi kalau misalkan sejelek-jeleknya ya mungkin kalian dapatnya 1 ya kalau misalkan kalian nggak bisa sampai late game. Tapi kalau kayak gua, seperti gua tadi yang di monster round pertama kita dapat, monster round kedua kita dapat, monster round ketiga kita dapat juga, yaitu kalian bisa dapetin kopi 3 kayak seperti gua. Dan ini kita lihat ya musuhnya tuh jadi banget ya sebetulnya, Guys ya. Dan mereka di sini magenya nggak jalan 6, Guys ya. Makanya tadi agak sedikit kurang sakit Esmeraldanya, Guys. Kalau misalkan mereka 6 mungkin bakal lebih seru pertandingannya, Guys ya. Jadi gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Baslan, kita bakal jumpa lagi di konten-konten menarik berikutnya. Bye-bye.